pada semua. Ikuti laporan khas oleh wartawan Tan Sulim mengupas konflik tanah orang asli dan kerajaan negeri. Kita sekarang mata pencarian tak ada. Nak bercucuk tanam tak ada. Memang kami tak berpuas hatilah sebab selama ini memang kami tinggal di sini dari nenek moyang kami. Saya masih ingin pertahankan tanah adat saya dan juga alam sekitar. Sejak kebelakangan ini, kita sering dikejutkan dengan laporan mengenai pencabulan hak asasi orang asli, khususnya pengambil alihan tanah adat orang asli tanpa persetujuan mereka. Bagaimanapun, penempatan semula secara paksaan di tempat yang tidak sesuai hanya akan mendatangkan kesan buruk kepada tradisi dan cara hidup mereka. Di Kelantan misalnya, sekumpulan orang asli dari 31 buah kampung membantah penyerokan tanah milik orang asli di Gua Musang. Mereka menuntut hak ke atas tanah bagi meneruskan kesinambungan cara hidup sejak sekian lama. Namun mengikut negeri itu, hanya terdapat tiga jenis tanah diwartakan, iaitu tanah rizab, hutan simpan kekal dan milik persendirian. Tanah adat orang asli pula tidak pernah diwartakan. Di Johor Bahru, lebih 100 penduduk kampung orang asli selatan laut Sungai Termon mendakwa tanah perkuburan nenek moyang mereka seluas satu ekar diceroboh pihak tertentu untuk tujuan pembangunan. Mereka cukup kecewa kerana tidak pernah diajak berbincang, sedangkan tanah perkuburan berkenaan sudah wujud sejak 1960-an. Manakala di Pahang pula, masalah serupa timbul akibat pembinaan sebuah empangan tanah orang asli di kampung Renles Teroka. Perkara itu menimbulkan keresahan Hitam Bahawat berusia 51 tahun akan masa depan anak-anaknya dengan tanah nenek moyangnya semakin sempit. Tanah untuk bercucuk tanam pula semakin lama semakin berkurangan. Kita sekarang mata pencarian tak ada. Nak bercucuk tanam tak ada. Rumah pun makin lama dia tengok kawasan ni dah sikit, dah sempit kan. Anak kita yang baru-baru dah muda-muda nak kahwin, nak berubat rumah pun dah tak cukup lagi tempat dia, tanah dia. Jadi, so kita minta lah pada kerajaan. Kalau boleh, dia bagikan kita tempat yang selesa. Tapi bukan dekat lain, mesti kat sini juga. Namun bagi Natasha Aji, 40 tahun, wang papasan tidak penting baginya. Apa yang penting, tanah adat orang asli dipelihara. Kalau kerajaan ingin membantu kami, dia boleh suruhkan pada jalan, tembok, raya ataupun lampu-lampu ke, ha, itu boleh orang kata tu. Sebab dia kerajaan, dia memang orang kata tu, dia nak tanggung apa, dia nak bagi belanja kami sebagai orang asal. Sebab kami orang kata tu, kami orang asal ni, apa diberi kami ambil. Tapi janganlah kerajaan mengambil apa yang kami ada. Sebab kami tak ada apa punya. Semua kami tanah adat kami yang ada dan juga alam sekitar itu yang kami mementingkan. Bahkan Nabin Ba tengok kesal, mereka terpaksa akur dengan penerokaan terbabit kerana tidak sedar mempunyai hak ke atas tanah adat. Memang kami punya tanah adat itu memang ada lah. Tapi oleh kerana kami sendiri, masyarakat orang asli lah, kita terlalu takut nak mempertahankan tanah adat. Sebab itu, yang utama sekali pada pihak kerajaan lah. Bila dia cakap tanah-tanah kerajaan, kami terpaksa ia angkul. Aduan demi aduan dibuat oleh Narbi serta orang kampungnya berkenaan penerokaan di tanah adat, namun ia bagai tidak diindahkan. Memang terdesak dengan keadaan kampung kami ini lah, berkenaan dengan isu tanah. Di mana pernah kami buat bawa isu ini ke pejabat daerah dan juga JAKUA, tapi seolah-olah mereka tidak mengambil paham tentang masalah kami. Apa yang kami dapat berita dari mereka, keputusan dari mereka itu yang mengatakan tanah yang kami dah duduki sekarang ini adalah milik kerajaan. Jadi memang kami tak berpuas hatilah sebab selama ini memang kami tinggal di sini dari nenek moyang kami. Mereka mengakui tidak pernah menentang pembangunan, tetapi mahu diberi ruang mempertahan cara hidup turun-temurun. Saya memang pembangunan saya terima.
Tapi pembangunan tu biarlah kiranya biarlah memberi faedah kepada orang kampung. Macam kampung kami ni lah. Contohnya pembangunan macam untuk membangun orang sini, contohnya macam tanaman tadi. Salurkan tanaman macam cucuk tanah macam kalau nak bagi getah untuk orang kampung. Itulah pembangunan. Kalau nak contoh kalau dari segi rumah, dari segi rumah kalau kita kat sini dia nak bagi rumah, mestilah pembangunan tu dengan sempurna. Setiap konflik pasti ada penyelesaian. Tidak terkecuali isu tanah orang asli dan kerajaan negeri. Pastinya ia terletak di bahu membuat dasar untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dan membenar orang asli mempertahan warisan mereka.